alasannya, keamanannya satu macam. 24 jam. Itu rumahnya. Guys. Manu bro, beli rumah. Iya, mau rekomendasi manu yang rekom rumah. Dan inilah rumah Singo Edan yang kemarin-kemarin hanya gambar aja nih Dan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak ada orang sama sekali di sini. Yang rawat Dan. Tidak di sini. Mas Ian. Mas Ian tinggal di sini atau gimana sebenarnya? Kadang di sini, kadang di sana. Iya. Boleh masuk Dan? Boleh. Mari. Siap, permisi. Oke, dari awal udah kelihatan apa? Ikan-ikan ya. Tempatnya sudah kerasa natural. Wah, ini dia lomba-lombanya. Di trofi Piala Raja yang kapan kan? Yang dulu, yang kemarin, Rampes itu. Oh, yang Rampes. Juara 2, ya. Dua. Ini Rampes waktu di LBF. Di ya, campur-campur itu. Tanker, SMM, Fitu Apang. SC berarti di atas. SC di atas. Khusus tempat yang di atas buat masteran sama penjemuran perawatan AC. Kan lebih aman kalau di atas. Begitu ya? Iya, tak kucing atau orang lewat. Oh iya juga ya? Iya, itu wajib lah. Disambut. Ini. Oke. Ini sangkar-sangkarnya itu ya. Sangkar ini buat khusus AC ini SMM kemarin Prasasti, yang kemarin terlalu pakai natural ini. Oh yang kemarin ini natural. Ini cendet ini. Cendet buat masa biar juga. Iya. Kemarin kan sempat biar keluar rollnya AC kan kita pakai cendet ini. Oke. Nah, di sini tempat perawatannya di. Woi, Mas ya. Lagi handle AC. Oke. Ya kayak gini lah, di rumah AC itu mah gelabakan kayak gini aja ya toh. Kalau orang bilang sih AC kalau di rumah termasuk saya kayak burung bego. Nah, ini cuma kayak gitu gelabakan itu. Enggak mau bunyi itu. Ini masterannya. Masteran ya di luar kayak gini kalau pagi kayak gini. Pagi di luar, nanti malam masuk ke situ nempel satu-satu. Nah. Total ada 11 kalau enggak 12. Enggak, tapi kita rollingan sama yang di rumah sana tadi. Oh, gantian ya setiap seminggu sekali. Soalnya tim kalau AC itu apa yang ditempelkan 2-3 hari besok yang akan dikeluarkan. Dengan mudahnya. Enak seperti itu kan. Kita juga ilmu dari Mas Yus kemarin. Jadi besok sama saya kita pengen senang lobetan. Full kita dua labet apa-apa. Besok pengen keluar kapas tembak, apa tembaknya dikencengin, ditempel terus. Tuh. Dan boleh spill sebelah atau 12 masteran ini. Ya, dari sini. Ada retas. Oke. Okay. Ini gladek batu. Gladek batu. Oke. Okay. Itu isiannya cililin sama gereja. Nah, itu rambatan yang sering dikeluarkan sama SE. Oke. Okay. Terus ini, nah ini yang lagu wajibnya SE kayak renjak sawah itu yang krek. Oh, dari ini. Ya, dari itu. Okay. Terus itu beranjangan yang untuk variasi lagunya biar banyak itu. Terus ini si tepus. Ini apa? Tepus nih yang lagi viral ini. Ketambahan ini SE lagunya itu yang cerut ini dari sini. Tepus namanya. Ya, tepus. Iya, memang lagi apa? Lagi rame dicari. Lagi cari-cari ya. Ini kan punya ya? Ini, ini. Ini kenapa ya si tepus ini sedikit yang punya atau gimana sebenarnya? Banyak, tapi dia karena makannya kan serangga, kadang usianya enggak lama. Oh, gampang mati lah bahasanya, gampang mati. Ini jenengan udah berapa lama sih? Udah 2 bulan. Kemarin waktu mabung Rampes juga pakai itu, juga ke sana. Si tepuk ini. Tepuk.
Ini lobet yang bawanya dari Masjus isian pergici. Oke. Ini siri-siri kecil untuk tembaknya yang pendek-pendek buat biar SC ada rollnya. Oke. Ini cungkok betina. Ini masalahnya rampes tuh. Kemarin saya bawa 3 hari yang lalu. Cungkok betina? Ya. Oke. Nah, pasangannya kan ini jantan. Oh. Ini ada dua. Sama ini kapas tembak ini yang gacor terus ini. Di sini satu jenis burung satu ya? Satu. Kecuali yang ini aja ya. Kecuali cungkok jantan betina ini aja. Ya, betina. Kadang lobetnya tak kasih dua. Oh. Soalnya biar nggak dominan lobet terus kemarin tak bawa ke sana. Okay. Biar ada variasinya. Ini kenari. Nah, kadang kita kalau siang kita nyalakan YouTube itu lewat ini. Iya, khusus kayak gitu. Pakai YouTube juga ternyata. Iya, kadang untuk sore kalau mau tidur atau pagi waktu kita perawatan ya sambil dinyalakan biar perawatnya juga ada musiknya juga. Oh, gitu. Musiknya tetap suara mana ya. Oke. Ini. Anaknya ini, ya ini kayak gini. Sangka, kayak gini ya. Gitu? Kayaknya kalau yang saya tahu waktu itu belusukan di rumahnya SE waktu di Mas Bian. Gak segede ini deh kayaknya sangkar ini. Ini sangkar beda yang sama yang di... Beda. Ini saya belikan baru agak besar kalau nggak salah 2 cm. Sampai 3 cm tingginya tambah 5 cm. Ah iya lebih tinggi. Lebih tinggi. Berarti untuk ukurannya ukuran berapa ya? 56 kalau enggak 58 kalau enggak salah seperti itulah. 56 58. Ini katanya besar tinggi lagi nih. Iya. Sawika punya. Sawika kita kemana si Arta kewek itu. SE sudah tinggal di rumah ini sudah berapa lama? Mulai mabung. Mabungnya mabung yang terakhir kemarin ya? Mabung yang nggak tuntas di rumah satunya, di rumah saya yang saya tinggali. Yang mabung yang ekornya aja. Terus akhirnya saya sendirikan di sini. Tempatnya kan masih banyak tumbuh-tumbuhan, alam terbuka, makanya tak sendirikan di sini. Rumah ini sebelum SE tinggal di sini udah ada? DE kemarin. Oh yang tinggal di sini DE? DE. Akhirnya DE kita rolling, kita pindah di toko. DE, karena DE itu juga minta sendiri. Oh sebelumnya? Harus sendiri DE gitu. DE 87 harus sendiri. Enggak boleh ada suara murai atau kacer, cacu, enggak boleh. Terus yang tinggal di sini Mas Bian sama Mas Bian? Iya, kadang di sini nungguin itu. Sendiri ya? Tapi enggak all time ya? Ya kadang di rumah sana, lalu sering di markas di sini, ya? Markas. Oke. Berarti di sini murni... Burung. Burung sendiri ya? Maksudnya burung murainya? Enggak ada lainnya. Enggak ada yang lainnya? Semoga aja nggak ada yang pelihara burung lah kalau ada. Andai kata ada kan? Nah, bisa jadi ya, bisa jadi. Bisa jadi saya pindah ke sini gitu. Amin. Kita ngomong baik-baik aja. Ngomong baik-baik. Kalau nggak bisa baik-baik, harganya berapa burung kamu saya beli gitu mungkin ya? Mau nggak mau kita harus pindah. Mungkin solusinya lebih baik pindah ya? Lebih baik kita cari tempat lain. Oke. Tapi selama SE di sini, menurut jenengan sudah nyaman? Nyaman, nyaman. Nyamannya SV itu kalau dia tidak gacor. Enggak banyak lepas lagunya atau isiannya ya. Nyamannya SV itu tak amati kalau dia tidak gacor. Kalau pada waktu di rumah sana dia lagunya modal-modal tapi jantangan kurang. Enggak ada. Berarti dia saya ambil kesimpulan kalau dia di rumah sudah enggak banyak bunyi, nyantai, dia sudah tenang, nyaman, nyimpen tenaga. Tenaga. Ya juga ya logis ya. Tenaga. Tapi kalau waktu di sana di rumah itu malah kayak MP3. Makanya kita nyari tempat yang benar-benar dia suka. Ibaratnya lingkungan yang ramah dengan dia yang disukai.
Memang apa ya, kalau saya lihat sih kondisi rumah sini hampir sama di rumahnya Om Yus. Iya, tenang, tidak ada banyak kendaraan lalu-lalang. Sampai suara-suara apa ya, suara-suara angin juga angin, masih natural. Belakang itu sawah, itu bambu-bambu kan ada semua itu. Benar. Sini nih mulai tadi aja ya, itu suhunya tuh luar biasa loh sini. Artinya gini, perbandingannya SE ketika di Mas Yus waktu itu di tempat yang dinginnya luar biasa buat saya. Ketika pindah ke sini, ini kok kondisi RSE itu perbedaannya tipis gitu loh, secara performa ya, secara performa. Namun secara tempat tinggal ini perbedaannya sangat berlawanan. Di sini panas banget cuaca. Ini saya tadi coba sempat cek kamera aja dari tadi ini overheat gitu ya. 35. Pertanyaan gini, cara mensiasati jenengan untuk si SE ini bagaimana gitu loh? Untuk perawatannya. Iya, kan kalau harian, kalau di Mas Yus kan ablak harian. Karena dia cuaca dingin. Di sini malah saya kerodong. Lu malah dikerodong ya? Karena kita kalau orang lama pemain burung, kita pengen memaksimalkan birahi atau emosinya, kadang mainnya di kerodong. Mainnya di kerodong sama penjemuran. Sekarang SE di sini, dari setelah kita jemur jam 10, setengah 9, dari jam 9 sampai jam 10-an, masuk sana kita kerodong. Sampai sore. Itu bukannya lebih warm atau ungkep gitu? Karena cuacanya kan tadi 35. 35. Nah, kita mensiasati dengan cari kain. Kain kerudungnya. Kerudung seperti ini dengan sebesar ini kan di toko kan enggak ada. Mana saya iseng-iseng kita cari di toko tekstil. Toko tekstil. Saya milih semua, saya pegangin. Cari semua jenis kain itu yang ibaratnya dingin, bisa menyerap hawa panas, sejuk, buat CAC. Ada tuh? Ada. Boleh. Aku penasaran. Boleh lihat. Boleh lihat. Kerudungnya macam kayak apa? Macam buatan sendiri ini. Ini kainnya. Oke. Kita jahitin sendiri. Kainnya lembut banget. Sesuai ukuran ini ya? Iya. Permisi, Dan. Baik. Ya, ini kan cuaca begitu panas, sumpah ini teman-teman, ini dingin banget. Ada ya, ada kain kayak gini ya. Kita cari kain yang menyerap hawa panas. Asli loh, asli dingin ini. Tambah agak lembut juga, langsung kelihatannya lembut kan. Gitu. Ini kasih bocoran boleh nggak nama bahannya? Nggak tahu. Oh, sampai mana aja? Saya tidak tahu. Yang penting saya ke toko tekstil, tak pegangi semua dari beberapa jenis kain itu. Terus saya cari ini 3 meter, kalau nggak 2 meter. Kita jahit sendiri. Dijahitkan. Karena saya pengen dia emosinya, dia pas sama birahinya itu. Kemarin kan sempat mungkin mukul panjang nggak tarung ke lawan. Sekarang kan kayak kemarin, pantengan bawah, masuk, ngoyak, naik, masuk, ngoyak, sampai ke sana ke sini. Akhirnya kan emosinya udah tertata. Dan ini pangkringan di sini masih satu. Satu ya. Satu karena si SD enggak main umbaran atau polier. Polier. Dia dengan satu itu terbang ke atas, terbang ke bawah, ke atas, bawah, kayak olahraga. Udah mewakili apa? Umbaran lah ya. Sekarang SE di sini enggak ribet sama sekali. Perawatannya sewante, kayak
jam 7 keluar kasih makan, nanti jemur, mandinya 2 hari sekali, habis mandi kalau nggak mandi ya todong, candelin dalam. Sore nanti jam 3:30, jam 3 buka kasih makan, todong lagi buat besok. Udah gitu. Gitu aja. Tapi kalau untuk EM yang saya tahu ya untuk konsumsi apa kayak jangkrik, kroto, terus ulat Hongkong yang setahu saya dulu waktu zamannya Mas Yus itu lengkap. Lengkap. Istilahnya apa ya? Prasmanan. Prasmanan gitu. Tuh. Sama masih dipakai? Tidak. Oke, okay. Karena nak koto masih jangkrik tetap masih. Setelah dari sana sama beliaunya dikasih 88 tetap kita terapkan. Kita rubah di Hongkongnya. Oke. Okay. Karena cuaca Malang sama Ngawi beda. Ya enggak? Oh, logis, logis, logis. Benar. Karena kita Hongkong kalau orang perburungan pemain kan untuk menaikkan bila. Hawa panas. Hawa panasnya okay. Biar dia keluar limosi atau birainya. Nah, kalau di sini udah kena cuaca panas, ngapain kita terlalu settingan tinggi? Settingan kan enggak. Cuma naik hamin 2 Jumat Sabtu naik 2-2 Sabtu. Kroto juga sama ya? Kroto sama, masih pantut seperti yang dulu. Tinggal nanti di hari H, melihat situasi lapangan pakai Hongkong 3 atau 5 itu aja. Kalau air-air, kalau saya tahu dulu air untuk konsumsinya si SE itu air mineral. Dan kalau pasca lomba pakai air larutan. Ya. Dua jenis air itu masih digunakan? Larutan saya udah nggak pernah. Larutan udah nggak. Nggak pakai. Nah untuk hariannya kadang kita pakai air biasa kalau nggak Cleo ya Aqua. Oke, terima kasih banyak ya udah bisa dikasih waktu untuk belusukan di tempatnya SE dan bisa ya, sedikit bercerita itu tentang suatu kehormatan buat kita Mas Denny bisa main ke Ngawi dan meliput kandang ternak kita sama hariannya SE. Minimal SE ini kan dari dulu ya Mas Denny yang selalu membawa nama itu. Iya. Karena saya suka burung-burung yang unik. Kadang tidak lupa sama kulit-kulitnya. Kulitnya bisa diolah lagi ya. Terima kasih Mas Denny. Terima kasih sudah mau menjaga SE gitu. Iya. Tapi Mas Ian ini dipilih atau Mas Ian sendiri yang kepengen untuk merawat SE sebenarnya dan? Saya yang milih. Jadi perawat-perawat saya itu saya memahami karakternya. Dan saya memahami karakter gacauan-gacauan saya. Jadi tetap yang siapa gitu ya. Burung ini karakter yang suka seperti ini ke perawat yang mana. Kayak Mas Juli dia seneng burung yang ngomong birahi. Rampes itu kalau enggak semua orang bisa merawat. Pernah saya rawat sendiri 1 bulan bisa. Ternyata dia ngomong birahi harus dengan mandi, dengan ternyata tanpa jemur. Akhirnya saya serahkan untuk pakarnya Mas Yudi. Lah untuk ini burung gampang SE ini, tapi dia butuh kasih sayang. Mas Yanda dan memang orangnya burung ini burung gampang, tapi butuh kasih sayang. Kalau dia enggak pakai kasih sayang, enggak pakai hati, dia enggak mungkin jalan. Ibaratnya kayak chemistry harus burung sama perawat harus menyatu. Dan sampai bisa melihat itu ya? Saya bisa merasakan. Harus bisa merasakan. Jadi jangan perawat ini dibelikan burung yang ini. Sampai kapanpun kalau tidak sejalan, nggak menggunakan jalan. Nggak dapat chemistry-nya nggak atau jalan. Secara karakter orangnya ya? Nggak jalan. Oke, jadi kita harus memahami. Kalau kau beli burung gaco 20 sama 30, kalau bisa nggak menyesuaikan perawat, karakter perawat sama burung, nggak menjalan. Baik, ini closing yang keren ini antara perawat dengan guru. Iya. Wong si bos kan gak mungkin ngerawat, yang ngerawat kan perawatnya. Walaupun jenengan mencoba untuk merawat ya. Mau beli yo 20 burung yang super mewah bisa kita beli. Tapi yang ngerawat itu sama yang menjalani di lapangan itu kuncinya sama perawat. Perawat. Thank you.
besarkan burung kecil-kecil itu. Kalau yang mungkin